Covid uppers. Di Indonesia nih, kasus positif Covid-19 tuh semakin hari semakin meningkat ya. Bahkan ya, di beberapa daerah itu udah mulai loh melakukan strategi baru untuk menekan kasus Covid-19. Kayak di Kota Bogor nih, yang menerapkan peraturan ganjil genap di setiap akhir pekan bagi kendaraan yang mau masuk ke Kota Bogor. Yang bikin rame ya, artis terkenal Ayu Ting Ting itu terjaring razia operasi ganjil genap. Nih beritanya nih. Kan sebenarnya nih penerapan ganjil genap untuk masuk ke Kota Bogor ini efektif nggak sih ya untuk menekan kasus positif COVID-19 di Bogor yang juga cukup drastis lonjakannya? Daripada penasaran, mendingan kita meet up langsung sama orang nomor satu di Kota Bogor, Wali Kota Bogor, Kang Bima Arya. Oke, baik, kita sudah terhubung langsung dan bisa meet up dengan Wali Kota Bogor, Kang Bima Arya. Halo Kang, apa kabar? Alhamdulillah baik, apa kabar juga? Baik, alhamdulillah juga Kang. Wah, terima kasih sebelumnya sudah diberikan waktu nih untuk ngobrol-ngobrol di meet up. Ya, sama-sama. Nah, kita mau ngobrol soal pandemi COVID-19 di Kota Bogor nih Kang ya. Kan Kota Bogor ini menjadi salah satu kota di Jabodetabek yang lonjakan kasus positif COVID-19-nya lumayan cukup tinggi nih. Dalam 11 bulan terakhir ini tembus sampai 10.000 terkonfirmasi positif. Nah, Kang Bima selaku wali kota sendiri bagaimana nih Kang menyikapi lonjakan kasus positif COVID-19 di Kota Bogor? Ya, kita memang harus lihat dulu penyebabnya kenapa. Kalau menurut saya ada beberapa hal ya. Pertama adalah memang kalau kita dekat dengan epicentrum COVID di Jakarta, ini emang seperti selalu seperti ini ya. Semuanya begitu, Depok, Bekasi, Tangerang ya. Nomor dua harus diakui memang ada kelemahan sistem kita. Ya, jadi kita evaluasi tracing, testing, treatment kita itu mulai melemah. Jadi kita perbaiki itu. Yang ketiga di sisi lain, warga itu udah mulai cuek, udah menganggap bahwa ini udah kayak flu biasa gitu ya. Jadi ini udah kayak penyakit yang gak membahayakan, itu bahaya. Nah, yang keempat kita lihat memang datanya nggak sinkron. Misalnya begini, menurut versi kita Kota Bogor belum zona merah, tapi menurut versi pusat yang dirilis, yang diupdate itu merah. Nah, tapi apapun itu kita memilih untuk mengevaluasi aja gitu. Langkah-langkahnya apa? Satu, kita perkuat 3T tadi. Kita nambah kapasitas tempat tidur. Kita nambah kapasitas untuk testing, kita nambah personil untuk melacak orang yang terkonfirmasi positif, kontak eratnya berapa, gitu. Yang kedua, kita lakukan usaha untuk mengurangi mobilitas warga, karena kalau lihat dari data, kluster-kluster besar itu adalah satu keluarga, kedua yang dari luar kota atau orang yang aktivitasnya di luar, sehingga membawa ke keluarga, keluarganya meledak, gitu ya kasusnya. Makanya kita memperlakukan antara kebijakan ganjil genap ya. Tapi kira-kira gitulah secara keseluruhan. Nah, Kang, tadi berbicara soal kebijakan ganjil genap. Sebenarnya faktanya di lapangan ini bagaimana nih, Kang? Sudah sepekan lalu kan baru diberlakukan penerapan ini? Ini kita sudah menginjak minggu kedua ya. Dan kalau dari tujuan menekan mobilitas warga, ini udah tercapai banget. Jadi minggu lalu itu berkurang. Sangat berkurang, mungkin setengahnya lah kendaraan yang beredar. Yang biasanya agak padat merayap, lengang gitu. Hari ini juga begitu, ya kita cek ya. Nah, tapi kan harus dilihat dampaknya bagi kasus positif COVID itu gimana? Mengurangi lonjakan nggak? Nah, ini masih harus kita lihat beberapa hari ke depan ya. Jadi, genap 7 hari setelah diberlakukan baru kita evaluasi. Oke, Kang, ini kan memasuki akhir pekan begitu ya, dan long weekend hitungannya. Berarti ganjil genap diberlakukan, apakah ada tambahan peraturan baru, Kang? Mungkin yang ingin masuk ke Kota Bogor harus menggunakan swab atau bagaimana? Nggak ada. Tetap aja kebijakannya. Jadi ganjil genap ini ditujukan bagi yang nggak jelas tujuannya. Mau jalan-jalan, mau rekreasi, ditunda dulu lah. Kecuali yang nomor genap. Misalnya hari ini genap. Mau jalan-jalan di Bogor, boleh kok. Kalau pakai genap. Okay. Gitu. Tapi kalau pakai ganjil, jangan. Itu. Jadi kalau orang bilang menyusahkan, ya juga. Yang kita buat susah adalah orang yang mau jalan-jalan. Gitu. Kalau mau kerja, tujuannya penting, jelas, ya nggak apa-apa. Kita kasih lewat juga. Gitu. Dan kita
lihat memang di lapangan hari ini juga berkurang. Oke, baik. Jadi cukup efektif begitu ya, Kang ya? Efektif untuk mengurangi mobilitas, tapi apakah efektif untuk mengurangi lonjakan kasus? Masih harus kita lihat berapa hari ke depan. Oke, masih harus dievaluasi. Nah, Kang, yang menarik dari ganjil genap kemarin itu kan sempat viral Ayu Ting Ting di terjaring dalam operasi ganjil genap tersebut. Nah, itu banyak netizen yang mempertanyakan sebenarnya Ayu Ting Tingnya jadinya dihukum apa sih? Apakah harus putar balik saja atau bagaimana, Kang? Saya nggak ngerti ya. Kadang-kadang netizen itu orang itu pengen banget melihat orang dihukum gitu ya. Di lapangan itu persuasif kok, nggak ada yang dihukum. Ya, jadi kalau melanggar kita minta putar balik gitu. Itu dalam konteks genap ganjilnya ya. Terus untuk maskernya, Ayu Ting Ting kan pakai masker. Cuman ketika ngomong ada diturunin. Nah biasanya yang nggak pakai masker aja kita ingetin. Ya kita kasih masker gitu. Ini kan yang pakai masker diturunin. Ya karena ngomongnya nggak jelas gitu. Jadi konteksnya seperti itu situasi waktu itu. Tapi saya melihat ada Ayu Ting Ting efek. Jadi karena pemberitaan tentang Ayu Ting Ting ini naik di mana-mana, orang jadi lebih tahu bahwa ya, di Bogor itu ada kebijakan ganjil genap. Jadi makin visualisasi. Jadi Ayu Ting Ting menurut saya menjadi salah satu duta kebijakan ganjil genap di Kota Bogor. Betul, jadi banyak yang lebih paham dengan aturan tersebut ya, Kak. Nah, kalau tadi Ayu Ting Tingnya, bagaimana dengan petugasnya nih, Kang, yang jadi perbincangan netizen juga karena maskernya turun katanya. Ya, maskernya petugasnya udah dihukum push up. Oke, baik. Petugasnya di push up. Baik, Kang, tadi kan sempat menyinggung sedikit soal masker warga yang mulai kendor dengan protokol kesehatan begitu ya, yang menganggap ini sebagai flu biasa. Ada strategi apa dari pemerintah Kota Bogor sendiri kepada penerapan protokol kesehatan untuk masyarakat, Kang? Kita fokus sekarang ke wilayah ya, ke RT-RT, ke RW-RW, nah di situ. Ya, supaya yang nggak penting-penting banget, nggak usah keluar, nggak usah jalan, mobilitas warga dibatasi. Nah sekarang kita perketat ya, berkerumun, agak berkerumun dikit kita bubarin gitu ya. Kemudian ada patroli kelilingnya. Tapi sekali lagi ya, saya ingin sampaikan kepada semua, ini pertanyaan yang setahun ditanyain terus, gimana caranya? Jadi nggak bisa ya, petugas kita terbatas. Pol PP nggak sampai 200, ya polisi juga terbatas. Kemudian kita ditanyakan bagaimana cara, nggak mungkin penduduk Bogor 1 juta gitu. Jadi ini betul-betul berpulang kepada diri sendiri. Ya kita melakukan semaksimal mungkin pengerahan Pol PP, aparatur di wilayah, polisi, TNI turun. Tapi kan jumlahnya terbatas. Sosialisasi kita lawan terbatas. Denda iya, semua sudah kita lakukan. Nah tetapi sekarang kembali lagi kepada warga, itu poin pertama. Nah poin kedua, ya saya kira kita nggak boleh lelah ya. Nggak boleh lelah untuk terus secara konsisten menyampaikan edukasi kepada warga sebagai penyintas, sebagai orang yang pernah terkena COVID. Ya saya selalu sampaikan kepada semua, ya Anda nggak akan pernah merasa membayangkan ya apabila bosan di rumah, keluar rumah, terpapar, kemudian harus dirawat, hal yang pertama Anda mimpikan adalah kembali ke rumah. Ya, jadi mendingan tahanlah dulu di situ. Oke. Baik, berarti kalau saya lihat berarti pemerintah Kota Bogor ini sebenarnya sifatnya sejauh ini persuasif ya, Kang ya, dalam penerapan protokol kesehatan. Hari enggak juga. Jadi gini, persuasif itu ganjil genap minggu lalu. Nah, hari ini sudah mulai denda. Tadi saya lihat sudah puluhan yang didenda. Antara 50.000 sampai 200.000. Tempat usaha juga begitu. Ada yang ditutup loh sama kita. Oke. Ya, ada yang didenda sampai 10 juta. Jadi kita berlakukan semua kok. Gitu. Berarti cukup berat berarti sanksinya ya, Kang ya? Ya kalau pelanggannya berat ya makin berat. Ya, tapi kalau pelanggannya ringan ya sesuai lah sanksinya ringan. Oke, baik. Kalau tadi kan mengenai penanganan COVID-19 di Kota Bogor. Kita juga penasaran nih, Kang. Bagaimana dengan pemulihan ekonominya sendiri selama pandemi COVID-19 di Kota Bogor, Kang? Itulah, kita nggak bisa melakukan lockdown total. Orang kan mengusulkan lockdown, Kang, nggak bisa. Kita nggak mampu untuk memberikan logistik kepada semua sebagai kompensasi. Nah, sekarang saja masih banyak orang yang berat gitu. Nah, karena itu kita berusaha menyeimbangkan itu. Jadi poin pertama adalah untuk economic recovery, kita seimbangkan itu. Jam operasional tinggal dipantau aja protokol kesehatannya. Jadi masih tetap boleh buka selama tidak berkerumun dan taat pada protokol kesehatan. Yang kedua, kita juga membuat beberapa kebijakan-kebijakan ya, seperti kemudahan membayar pajak, ada diskon, ada tahapan-tahapan cicilan dan sebagainya, kira-kira gitu.
Yang ketiga, kita memberikan insentif bagi sektor-sektor yang justru bisa bangkit. Ada UMKM, ada urban farming, ada wisata alam. Di Bogor Selatan ada Kampung Mulia Harja, Kelurahan Mulia Harja, Kampung Ciharasas. Ini sekarang puluhan juta masuk ke itu dalam per minggu karena kita membuka wisata alam di sana. Sehingga ekonominya bergerak. Karena orang sekarang senang trekking, senang sunbathing, senang berjemur, senang running juga gitu. Jadi itu yang kita maksimalkan. Nah, kita berharap ini bisa membantu warga yang kemarin terdampak ya karena COVID-19 kemudian harus putus kerja. Oke, baik. Kang, kalau tadi berbicara soal penanganan COVID kemudian pemulihan ekonominya, kita mau flashback sedikit mengenai pengalaman Kang Bima sendiri. Kang Bima ini kan adalah kepala daerah pertama yang terkonfirmasi positif COVID-19 pada Maret tahun lalu ya kalau tidak salah ya, Kang. Mungkin bisa berbagi cerita bagaimana Kang Bima berjuang melawan COVID-19. Sebetulnya ini masa-masa yang nggak mau saya ingat terus terang ya. Udah setahun cerita terus, tapi nggak apa-apa. Ini untuk pengalaman buat yang lain. Saya mengalami gejala mirip seperti demam berdarah atau tipes sebetulnya. Jadi saya kira kalau nggak tipes, demam berdarah. Harus dirawat di rumah sakit 22 hari, itu sangat tidak enak. Lemas, mual, batuk-batuk, ya badan agak demam gitu. Nah, tapi kata kuncinya kembali lagi adalah pola pikir. Jadi menurut saya mindset kita, optimisme kita, positive thinking kita itu sangat diperlukan. Banyak orang drop ya karena stres berlebihan. Nah, sekarang saya semakin percaya bahwa imunitas itu juga sangat ditentukan oleh mentalitas. Jadi bagi yang terlalu parno, bagi yang terlalu takut, lebih baik mencoba untuk terus berpikir optimis dan positif lah. Sekarang yang masih sehat juga begitu. Saya selalu sarankan genjot imunitas, be happy and stay healthy gitu. Dan saya perlu waktu yang agak lama untuk recover. Sekarang harus saya akui belum 100%, mungkin 90-95%. Kadang-kadang masih suka cepat lelah, kadang-kadang badan agak berasa demam ya, walaupun saya rutin di PCR, di antigen setiap minggu gitu ya, tapi ya kondisi fisik saya belum pulih 100%. Tapi alhamdulillah sudah bisa olahraga, sudah lari, main sepeda ya, tapi belum balik 100% seperti dulu. Oke, yang pastinya kita selalu berdoa supaya Kang Bima tetap selalu sehat ya, Kang ya. Iya. Udah ngomongin COVID-19, bagaimana nih Kang soal vaksin di Kota Bogor sendiri, Kang? Sejauh ini program vaksinasi di Kota Bogor bagaimana, Kang? Target untuk penerima pertama itu 9.160, tinggal 400 orang lagi, mudah-mudahan minggu ini selesai. Ya, karena kenapa? Ini tahap pertama harus selesai, habis itu kita menginjak tahap kedua. Kalau tahap pertama kan tenaga kesehatan. Nah, tahap berikutnya ini adalah pelayan publik. ASN, TNI, Polri, gitu. Yang bersentuhan langsung dengan publik selain tenaga kesehatan. Sejauh ini berjalan dengan baik, lancar, ya. Nggak ada efek samping, satu pun nggak ada efek samping, gitu. Dan mudah-mudahan terus lancar ke depannya, sehingga targetnya mungkin dalam waktu setahun seluruh usia produktif bisa diberikan vaksin. Oke, warga Bogor sendiri terkait program vaksinasi ini bagaimana, Kang, antusiasnya, Kak? Awalnya takut-takut saya lihat ya, tapi makin lama makin banyak yang nanya, giliran saya kapan, saya kebagian nggak, gitu. Nah, makanya kemudian kan pemerintah pusat membuka opsi untuk vaksin mandiri, ya berbayar gitu. Ya, saya kira ini untuk menampung tadi ya. Karena kalau digilir lama seperti ini ya, gratis, pasti akan lama juga prosesnya. Yang penting sekarang pemerintah Kota Bogor menyiapkan teknisnya aja, tempatnya di mana, siapa saja, dan bagaimana teknisnya. Oke, baik, semoga dilancarkan semua proses vaksinasinya di Kota Bogor ya, Kang ya. Kang, terakhir nih, Kang, ada pesan atau seruan kepada warga, tidak hanya Kota Bogor, mungkin seluruh warga Indonesia terkait COVID-19, Akang sebagai wali kota dan juga sebagai penyintas COVID, Kang? Kita berada dalam situasi yang serba tidak pasti. Kita tidak pernah tahu apakah kita mendapatkan giliran vaksin atau tidak, apakah kita kemudian kalau terkena bisa dapat paket hemat, cepat sehat, atau paket berat, lama sembuhnya, atau bahkan wafat. Nah, karena itu antisipasi pencegahan jauh lebih baik daripada mengobati. Jadi selagi sehat, jaga jarak ya. Dan
Anda juga harus berpikir bahwa yang membawa COVID ke kita mungkin bukan yang jauh-jauh, yang nggak kenal, mungkin orang sekitar kita. Makanya di rumah pun terapkan protokol kesehatan. Ya, saya kalau pulang ke rumah pasti nggak pernah bersentuhan dengan siapapun di rumah, mandi dulu, bersih-bersih dulu, baru setelah bersih kembali bisa dekat-dekat sama orang rumah. Nah, jadi sekarang masanya untuk hati-hati karena COVID ini sekarang sedang melonjak tinggi di semua tempat. Jangan kendor protokol kesehatan intinya ya, Kang. Iya. Baik, Kang Bima, terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya atas pesannya dan juga semoga penanganan COVID-19 di Kota Bogor semakin baik, terlaksana dengan lancar dan bisa mengurangi angka COVID-19 di Bogor. Sehat selalu, kasih, Kang Bima. Terima kasih. Salam untuk keluarga dan juga rekan-rekan di sana. Selamat bekerja. Nah, Meetupers, gimana? Bagus dan seru kan penjelasan dari Kang Bima Arya? Oke deh, pokoknya kalian jangan lupa untuk tetap nonton Meet Up karena Meet Up bakalan hadir dengan episode yang lebih seru lagi, dengan perbincangan yang lebih viral lagi, dan pastinya dengan konten yang lebih menarik lagi. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Antv News Plus ya. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan, ingat protokol kesehatannya diterapkan. Saya Wulan, bye-bye Meet Upers! Ulah lupa, nggak apa-apa ya. Baru untuk menekan tingginya kasus COVID. Kasus COVID apa kasus positif aja sih? Kasus COVID aja ya. Positifnya nggak usah diulang-ulang mulu ya. Diulang-ulang mulu ya.